Kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pagi tadi. Kemacetan dampak dari penutupan jalur arah Jakarta, tol Jakarta Cikampek, pemberlakuan sistem satu arah. Ribuan kendaraan terjebak macet di ruas jalan tol Cipularang, tepatnya di kilometer 72 wilayah desa Cigelam, Purwakarta, Jawa Barat. Kemacetan terjadi sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Lama tak bergerak, para pengendara mematikan mesin kendaraan untuk menghemat bahan bakar. Tak hanya kendaraan pribadi, bus hingga truk juga terjebak kemacetan. Pengguna tol tak menyangka kejebak macet parah di jalan yang seharusnya mempercepat perjalanan mereka. Oh gitu. Kenapa nggak menggunakan jalur arteri? Oh gitu. Hah? Panas. Ini tujuannya dari jam berapa? Tadi saya keluar dari 8 itu subuh. Langsung kena macet itu. Gitu. Terus sampai sekarang belum berangkat? Belum, masih di sana tuh, di 500 meter dari sini. Tujuannya mau kemana sih, Bu? Tangerang.